Anda mau bertanya menjawab azan itu wajib atau sunat karena sebagian orang ketika azan mereka tetap beraktivitas seperti belajar mengajar. Baik, menjawab azan itu hukumnya sunat ya. Maka dianjurkan bagi kita untuk uh, menjawab azan. Aktivitas dengan perbuatan boleh asalkan kita menjawab jawaban dari azan tersebut ya. Karena Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Idza adzana muadzinun faqulu mithma Ya muadzin. Maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Wallahu taala alam. Tentu kita dengar adzan sehingga kita bisa mengucapkannya seperti yang kita yang dibacakan oleh muadzin. Allah taala alam.